Tentang kewajiban menghafal ya, hafal hadis, hafal Al-Quran. Yeah. Sebenarnya ada kewajiban atau tidak? Terus kalau memang itu adalah sebuah kewajiban, diwajibkan, mana yang harus didahulukan? Taib. Ibu Maimunah yang ada di Bangka Barat ya, Provinsi Bangka Belitung. Semoga Allah SWT berikan curahan yang membawa manfaat ya. Amin kepada Allah. Manusia, kepada tumbuhan, hewan yang ada di sana. Amin Allah. Dan seluruh negeri kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada. Amin Allah. Jadi terkait tadi pertanyaannya, apakah menghafal Al-Quran dan hadis itu sebuah kewajiban? Maka kita katakan, kita rinci, nggak bisa kita katakan itu sebuah kewajiban. Kalau itu Al-Quran terkait dengan bacaan-bacaan salat, terutama Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu bagian dari Al-Quran. Benar. Maka itu wajib hukumnya. Nggak hafal nggak bisa salat. Kalau nggak hafal gimana dia mau salat? Benar. Ya, itu. Jadi Al-Fatihah itu wajib, nggak boleh nggak ditawar. Kecuali dia mungkin bisu, ya, atau memang nggak bisa sama sekali, ya itu soal lain lah. Iya. Tapi dia wajib belajar, ya itu intinya. Itu wajib dihafal memang. Nggak mungkin juga selamanya kita kan nengok mushaf juga gitu kan. Iya. Lagian juga kan 7 ayatnya. 7 ya. Ayat singkat. Kan, singkat. Dan itu kan 17 kali kita ulang sehari semalam. Ya itu minimal kan begitu. Iya. Nah, maka kita katakan kalau itu terkait dengan ibadah-ibadah, ya memang itu wajib. Seperti tadi itu, sholat umpamanya. Untuk sholat, kepentingan sholat. Itu tadi, Fatihah. Itu nggak bisa ditawar. Ya minimal juga dia membaca mungkin apa ya separuh daripada juz amma itu, mungkin dari surat ad-duha ke sampai an-nas. Nah itu kan maksudnya untuk dibaca nanti ketika dia sholat ya. Kan nggak mungkin Fatihah aja, meskipun sah aja kalau hanya Fatihah doang. Benar. Tapi kan kita tidak ingin begitu kan, ya minimal itu. Tapi yang paling utama wajib nggak bisa ditawar adalah Fatihah. Kalau yang lainnya wajib Pak Ustaz? Enggak kewajiban, tapi itu sangat dianjurkan. Apalagi kita ingin selalu sholat, tentu kita kan ingin selalu membaca kan. Benar. Gitu setelah Fatihah. Bagaimana dengan hadis? Hadis pun itu kewajiban kalau terkait dengan sholat atau ibadah-ibadah yang lain. Kan dikir-dikir itu hadis semua itu. Benar. Dikir ruku, dikir sujud, dikir waktu i'tidal, dikir antara dua sujud, itu kan hadis semua. Benar. Itu wajib dihafal. Maka kita rinci dulu. Maka saya katakan tadi di awal, apakah itu menjadi kewajiban, perlu kita rinci. Iya. Kalau Al-Quran terkait dengan ibadah, terutama tentang sholat itu, maka wajib dihafal. Percaya di Al-Fatihah, umpamanya. Kalau dengan hadis bagaimana, itu wajib juga dihafal terkait dengan zikir-zikir di dalam sholat juga. Begitu. Jadi itu yang menjadi kewajiban. Selebihnya itu, kalau mau dihafal, bagus. Alhamdulillah, apalagi itu kebutuhan seorang da'i, seorang ustadz, seorang mu'alim, mu'alimah. Nah, tentu dia harus lebih menguasai, bukan hanya sekedar dia tahu, tapi juga dia hafal, hafal mati, hafal luar kepala istilah orang. Istilah kan begitu? Iya. Yang enggak kita dituntut mungkin kita harus kehafal kutubus sitah, kutubus tis'ah, enggak begitu juga. Tetapi minimal kita, apalagi seorang ustadz ya, minimal dia pahamlah. Kalau dia bicara tentang toharoh, 1-2 hadis dia harus hafal. Benar. Kalau dia bicara tentang sholat, puasa, ya 1-2 hadis dia hafal. Begitu juga dengan ayatnya gitu. Itu saya maksud. Benar. Ya, artinya semakin orang itu semakin tinggi keilmuannya, sejatinya dia semakin menguasai yang namanya Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Tetapi kita katakan, bagi orang awam, kewajibannya terbatas tentunya. Artinya terkait dengan ibadah terutama, itu harus dihafal dan nggak boleh enggak. Apakah itu Al-Qurannya maupun hadisnya? Begitu. Tadi kalau ditanyakan mana lebih utama Pak Ustaz? Ya enggak bisa di mana lebih utama, enggak, karena kan sholat itu sepaket dia. Iya. Ketika ada Al-Fatihah kan ada zikir-zikirnya gitu. Benar. Jadi dua-duanya enggak bisa di mana dahulukan, enggak, dua-duanya harus dibawakan. Tapi kalau biasanya yang mana lebih afdal, tentu kalau kita ingin yang lebih dari kewajiban itu yang kita sampaikan tadi di atas itu, tentu Al-Quran lebih diutamakan. Kenapa? Karena membaca Al-Quran aja kita dapat pahala langsung. Kalau baca hadis tentu tergantung dengan niatnya. Benar. Nah gitu. Kalau Al-Quran kan otomatis satu huruf satu 10 kebaikan. Benar. Nah gitu. Jadi maksud saya kalau memang sudah selesai dari tahapan kewajiban, mana kalau kita ingin menghafal, mana yang lebih utama? Tentu
Al-Qur'annya. Demikian wallahu taala alam.